welcome back to my channel. You are the cause of my euphoria. Yeah, 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 yeah. Nah, oke guys, kali ini aku bakal bahas 4000 jam tayang dan 1000 subscriber itu apa. Terkhusus ini penting banget yang harus kalian ketahui sebagai YouTubers pemula ataupun content creator. 4000 jam tayang dan 1000 subscriber adalah salah satu persyaratan dari pihak YouTube sebelum channel mereka dimonetisasi. Nah, sekarang yang kita bahas 4000 jam tayang dan 1000 subscriber ini nih, gimana cara dapatinnya, gimana cara ngitungnya, gimana kita tahu kalau misalnya kita udah mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. 4000 jam tayang itu akan dikumpulkan dari video-video yang kalian upload di YouTube. 1000 kali ditonton ini adalah jumlah view penayangan video kalian. Kalau jam tayang itu adalah berapa lama orang yang nonton video kalian. Kalaupun kalian mau menghitung berapa jam orang nonton video kalian, kalian bisa lihat di YouTube Studio. Intinya adalah berapa kali ditonton itu bukan jam tayang ya guys. Jadi jam tayang itu adalah berapa lama orang nonton video kalian, dan itu dihitung secara otomatis oleh pihak YouTube. Jadi kalian gak perlu lagi bingung-bingung. Singkatnya adalah untuk mengumpulkan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, kalian harus konsisten untuk upload video setiap minggu minimalnya 1. Ini adalah penantian yang panjang, karena untuk ngumpulin 4000 jam tayang dan 1000 subscriber aku sendiri membutuhkan 8 bulan dengan konten yang random. Tunggu saja grafik ini tuh penuh. Kalian gak perlu ngitung-ngitung lagi dan gak perlu khawatir hitungannya itu salah, karena YouTube tuh udah bener-bener memilah mana yang bener-bener real dan yang mana yang fake gitu untuk orang-orang yang nonton video kalian. 4000 jam tayang dan 1000 subscriber ini biasanya sering didapatkan dari video-video kalian yang viral. Misalnya gini nih, kalian upload video tiap minggunya terus-menerus, tapi kalian gak tahu video yang mana bakalan viral nantinya. Karena pengalaman, aku jalanin aja gitu, tapi tiba-tiba ternyata ada video aku yang viral, yang artinya tuh view-nya tiba-tiba melonjak banyak. Walaupun view-nya itu udah hampir ratusan, tapi jam tayangnya itu masih belum memenuhi 4000 jam tayang, karena yang dilihat itu adalah bukan view-nya tapi jam tayangnya, berapa lama orang-orang nonton video kalian. Bisa aja kan orang itu nonton video kalian cuma di menit pertama atau 2 menit pertengahan, atau intinya dari video kalian aja yang ditonton. Jumlah menit dalam video kalian itu bisa 8 menit tapi orang-orang cuma nonton 2 menit. Nah, itulah yang dihitung oleh pihak YouTube berapa lama orang-orang nonton video kalian. Enggak boleh curang, alias kalian nonton video kalian sendiri, kalian suruh orang nonton video kalian, beli view atau kalian beli subscribe, itu jangan sampai, karena itu benar-benar bakalan dihapus sama pihak YouTube. Karena YouTube tuh tahu banget ini tuh yang spam mana, yang real mana gitu. Pasti dia bakalan tahu. Video kalian itu bagus, YouTube pasti bakal merekomendasikan di feed YouTube-nya gitu guys. Itu adalah penjelasan aku tentang 4000 jam tayang dan 1000 subscriber itu apa. Buat kalian yang masih bingung dan bertanya-tanya dengan penjelasan aku atau ada yang kurang, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share ke seluruh teman kalian yang membutuhkan. See you next time, bye-bye.